Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Giri Purnama Channel. Jadi hari ini di tengah kemacetan mengarah pulang dari kantor, saya coba nge-break bersama rekan-rekan di frekuensi 142,22 MHz ya. Salah satu usaha untuk membunuh rasa jenuh ya, karena macet, perjuangan sekali pokoknya orang Bekasi ya menuju aktivitas maupun pulang aktivitas. Seperti apa nge-break saya, ikuti terus video saya ini. Dibuat jadi basah deh, dibasahin, basah bukan asam, jadi nilai basahnya ditinggiin katanya, itu menyehatkan. Gitu yang saya tahu, bisa kita buat sendiri deh, lihat aja di YouTube tuh, airnya disetrum doang, nanti kadar pH-nya jadi rendah, gitu, rendah atau tinggi, pokoknya nantinya jadi basah lah, gitu deh. Selamat sore deh, assalamualaikum. Posisi akhir di Jati Bening mengarah ke timur, macet ganti. Salam ya Om. Jadi detok ya, jadi jenis detok menghilangkan raja kerak-kerak di dalam tubuh gitu ya. Jadi kangen water. Ya Om, gak apa-apa sih. Kalau Om Bram mau kurus gitu, suruh minum kangen water terus gitu. Silakan Om Bram, Om Giri gitu. Tadi katanya kangen gitu sama Om Giri ah. Ya itu saya gara-gara melihat bikinnya, cara bikinnya jadi apa ini mah gitu. Jadi airnya mengandung oksigen alkalin. Ya ganti alkali, kalau alkalin mah baterai, Om Bram. Iya, itu. Tapi memang benar sih mungkin, tapi karena ngelihat bikinnya, cuma bikin kayak gini gampang. Akhirnya nggak beli lagi saya tuh ganti. Iya, hanya di setrum yang jual alatnya kok, lempeng tembaga yang satu apa gitu. Di setrum jadilah kadarnya lebih ke basah ya. Gitu Om Bram, samping 10-5 Bravo Delta. Gitu ya. Tadi masalah Cleo, itulah kekuatan brand Om Bram. Aqua juga kalau dilepas labelnya dijual goceng juga ada yang mau. Pikir air putih. Karena dikasih label Aqua mau bayar 5.000 tuh di rest area KM 19 ganti. Selamat sore Bang Giri. Silahkan Om, selamat sore. Selamat sore Om yang masuk. Namanya Congkroto Om. 10 Delta Oscar 5 di Otista Om. Iya Congkroto 10 5 Delta Oscar 10-5 Foxtrot Golf 51 dan 55 samping 10-5 Bravo Delta dan Om Bram ganti. Iya Om Cak Petro ada yang jempol barusan. Raker betul Om, posisinya di Otista Om, lagi nongkrong Om. Ya silahkan Kroto kalau ingin dituju atau memanggil rekan. Tadi ada 10-5 Bravo Delta dan Om Bram Bekasi Barat mengarah ke Bogor. 15 Bravo Delta di base station. Sementara saya mobile mengarah ke Mustika Jaya Bekasi. Gitu Cak Kroto. Giri ganti. Ya, Om.
malam ini lagi recek aja. Mencoba berangkat tuh lagi pasang-pasangin lagi supaya bisa ngobrol. Itu om mau berjalan lagi. Terima kasih untuk lima dari sponsor merekam silakan. Lagi kembali saya oprek-oprek. Ya laporannya bagus. Tidak usah dikhawatir. Plot and clear, nyampe posisi saya di kilometer 8400. Itu Om Bram, satu rekan otista yang masuk gitu, cenah teh ganti. Mana Om Bram? Break di tengah kemacetan hari ini tanggal 31 Oktober 2019 bersama kerekan di frekuensi 142,22 MHz lokal melalui kabel komunikasi. Kenapa saya ambil ke kiri ini, ada-ada aja. Ke belakang Om Bram mengarah ke Bogor. Di tengah ganti. Di monitor, iya. Jadi ini mau pulang atau mau kemana? Ke Maya-Maya tadi ya? Enggak. Tadi saya di itu dari Blue Mall. Ada pertemuan di Blue Mall Bekasi Timur. Jadi saya langsung ke Timur tadi keluarnya nanti. Koreksi, Blue Plaza. Belum sampai mall itu Om Bram ganti. Kirain di ini kopi kenangan, di situ ada kopi kenangan tuh lantai bawah itu Om Bram. Iya, mau janjian ketemu gitu sesama ini, sesama apa nih, hobi apa sesama pekerjaan ganti? Bukan, nanti yang merencanakan untuk kegiatan tanggal 11 sampai tanggal 15 12, 13 sampai 14 di Kuningan, Kuningan Jawa Barat, Happy Tech, itu pameran teknologi SMK di Kuningan itu nanti. Kuningan mana? Kuningan Cirebon apa? Kuningan Rasuna Said ganti? Kuningan Cirebon, Arsitek Jabar, Expo Pendidikan dan Teknologi, Arsitek itu tempatnya di Kuningan. Kebetulan sekolah saya mewakili Kota Bekasi untuk stan Kota Bekasi di. Macet. KM berapa ini tadi? 8 ya. Mendekati Cikunir masih macet. Untungnya ada radio jadi saya bisa ngobrol. Oke lah, sukses Om Bram untuk acaranya. Mudah-mudahan juara lagi lah. Ya, terus prestasinya SMK 4. SMK Negeri 4 Bekasi. Iya, Om Bram ganti. Delapan, kenapa empat lagi? 8 ganti. Oke, koreksi 8 Bekasi di bawah asuhan Bapak Enden ganti. Kalau kemarin kita di Tangerang di Hotel Ara itu. Kementerian Perhubungan Human Factor and itu Safety Management System. Oh,
kok putus-putus suaranya Om Bram. Iyalah, sukses buat acara berikutnya. Gitu buat Om Bram dan tim. Panggil lagi Pak Desa Dewonya tuh Om Bram. Atau teman-teman yang lain. Saya menyeletuk aja tadi, mengkoreksi saja. Mangga diteraskeun Bapak Bram, sayanya ngadepong ajeng jehe ini nyari jalan macet KM9 posisi akhir gitu. Demikian aktivitas saya di tengah kemacetan bersama teman-teman untuk membunuh rasa jenuh karena macet ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, ataupun share video saya ini agar saya dapat membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.